1974 pesawat Boeing 707 milik maskapai Pan Am jatuh di Denpasar, Bali, Indonesia, menewaskan 107 orang. 1987 pelaksanaan pemilihan umum kelima di Indonesia, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden. 1994, kelahiran Citra Kirana Siregar, Citra Kirana. Model dan aktris Indonesia keturunan Mandailing, Sumatera Utara, dan Sunda, Jawa Barat, finalis Gadis Sampul 2007 ini mengawali debut filmnya lewat Cinta Suci Zahrana, 2012. Terakhir ikut berperan di film Asih 2, 2020, meraih beberapa penghargaan. Termasuk dari Festival Film Bandung 2013 SBG Aktris Sinetron Terpuji, 1998, Ban Pembangunan Asia, ADB, mengatakan Indonesia adalah korban paling serius dari krisis keuangan Asia dan ekonominya membutuhkan waktu 3 tahun untuk pulih. 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie menyambut baik keputusan Uni Emirat Arab, UEA, untuk membeli 4 pesawat CN-235 dari Indonesia. 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang Brunei untuk berinvestasi lebih banyak di Republik ini, khususnya di zona ekonomi khusus, KEK, di Pulau Batam, Bintan dan Karimun, dan juga dalam proyek infrastruktur padat karya. 2011, penyanyi Kanada Justin Drew Bieber, Justin Bieber, mengadakan konser pertama kalinya di Indonesia bertajuk My World Tour di Sentul International Convention Center, Bogor, Indonesia. Bieber dikenal karena perpaduan genre musiknya dan pengaruh global dalam musik populer modern.